Bakal calon presiden yang diusung PDI Perjuangan dan koalisinya, Ganjar Pranowo, tadi pagi menyempatkan cek kesehatan di rumah sakit. Cek kesehatan ini dilakukan Ganjar sebelum pengumuman bakal cawapresnya. Ganjar Pranowo menjalani pemeriksaan kesehatan di Rumah Sakit Fatmawati, Jakarta Selatan. Ia didampingi oleh istrinya, Siti Atiko. Rangkaian pemeriksaan yang dijalani Ganjar meliputi cek darah, urin, fisik, serta psikotes. Cek kesehatan dilakukan Ganjar sebagai salah satu syarat mendaftarkan diri sebagai calon presiden. Ini dilakukan Ganjar tadi pagi sebelum acara pengumuman bakal cawapres. Cek-cek tadi. Periksa apa aja tadi, Pak? Ada darah, ada urin, ya, dalam, terus kemudian kayak psikotes kecil gitu. Dan di dokter sendiri ada pantangan atau apa tadi saran? Cukup, Pak. Sehat-sehat berarti, Pak? Kata mereka sehat. Jalan-jalan. Berarti alhamdulillah tadi cek kesehatannya sehat juga, ya, Pak, ya? Insya Allah. Saya tinggal tunggu hasil lab, ya. Nanti ingat kita tunggu lab darah tadi, urin dan sebagainya. Mudah-mudahan sih sehat. Karena waktu diperiksa darah tadi, lihat, Pak, coba, Pak, genggam, Pak, gitu. Wah, uratnya gede banget. Atlet ya, Pak? Ya.